Angkat kembali pertanyaan berikutnya. Apakah boleh puasa wajib dan mengqada puasa wajib jadi satu? Karena ada yang bilang kalau masih ada hutang puasa wajib enggak boleh puasa sunnah. Apakah betul demikian? Ada dua pendapat. Bagi orang yang punya qada kemudian dia puasa sunnah, kalau dikatakan tidak boleh puasa sunnah sebelum mengqadai puasa Ramadan, itu tidak benar. Tidak benar. Tapi khilafnya itu digabung. Jika qadha digabung dengan puasa sunnah, umpamanya hari ini bulan Rajab, niat qadha Ramadan dan niat sunnah Rajab. Nah, ini ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan sah dan dapat qadha, dapat sunnah Rajab. Dan ada yang mengatakan tidak sah, dua-duanya enggak sah. Seperti halnya sholat duhur digabung dengan ba'diyah, jadikan satu niatnya, enggak sah. Bukan seperti sholat ba'diyah digabung dengan sholat tahiyatul masjid, enggak apa-apa. Walhasil khilaf ulama, tapi guru kita mengambil pendapat yang membolehkan untuk satu hari puasa dengan niat qadha dan niat sunnah. Boleh dan dapat qadha, dapat pahala sunnah. Selama ada khilaf, maka silahkan Anda bebas untuk memilih pendapat ulama yang mu'tabar. Baik.